Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang dengan kenikmatan tersebut kita berupaya untuk bisa terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita, yang dengan keridhaan tersebut kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat tersebut kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan satu ungkapan yang sangat mulia dari para ulama kita. Beliau sebutkan perkataan dari para ulama kita di dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib. Beliau menyebutkan bahwa dahulu para ulama kita menyebutkan ada orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Dan ada pula orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, namun justru dengan dosa dan kemaksiatan tersebut dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal itu terjadi jemaah sekalian? Orang-orang yang melakukan ketaatan justru dilemparkan ke dalam api neraka, dan orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan justru dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa terjadi? Sementara hal yang kita ketahui bersama bahwa surga itu didapat dengan ketaatan, dan justru neraka adalah ancaman buat orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Namun dalam perkataan yang mulia ini, beliau mengatakan bahwa para ulama mengatakan ada orang-orang yang justru dengan ketaatan dicampakkan ke dalam api neraka, dan justru dengan dosa dan kemaksiatan dia dimuliakan dengan dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal tersebut? Beliau jelaskan bahwa orang-orang yang melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia dicampakkan ke dalam api neraka, adalah orang-orang yang tertipu dengan amal ibadahnya, orang-orang yang amal ibadahnya membuat dia menjadi gurur, menjadi bangga diri, sehingga dia merasa lebih baik daripada orang lain. Pada saat itu orang tersebut dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Dia merasa dia adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dia adalah orang yang paling rajin, giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dia melihat ahlul maksiat adalah orang yang sudah pasti masuk ke dalam neraka, dan dirinya sudah dipastikan masuk ke dalam surga. Justru dengan rasa bangga seperti itu membuat dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapati diri kita termasuk orang yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapati diri kita termasuk orang yang giat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, jika kita dapati diri kita demikian, maka ketahuilah hal yang paling pertama yang harus kita lakukan atas ketaatan-ketaatan tersebut adalah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, sekuat apapun kita,
sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, kita tidak akan mungkin menjadi soleh sedemikian soleh kecuali semuanya atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali semuanya atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para penduduk surga ketika mereka menginjakkan kaki pertama mereka ke dalam surga, idza dakhala ahlul jannatil jannata, ketika penduduk surga masuk dan menginjakkan kaki mereka ke dalam surga, hal pertama yang mereka ucapkan adalah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mampu membuat mereka bisa beribadah, yang dengan ibadah tersebut mereka dihantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk surga, ucapan penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami dengan hidayah ini, yaitu hidayah menuju ke surga, dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah tersebut. Itulah penduduk surga, jemaah sekalian. Dengan ibadah yang mereka lakukan, justru mereka semakin yakin bahwa mereka tidak mampu melakukan ibadah tersebut kecuali semuanya atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang mereka lakukan tidak membuat mereka bangga, tidak membuat mereka seakan-akan telah memegang kunci surga. Lalu kemudian yang lainnya adalah orang-orang yang dijanjikan neraka. Tapi justru semakin mereka beribadah, semakin mereka takut jangan sampai ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang semangat mereka dalam beribadah, kesungguhan mereka dalam melakukan ketaatan. Para anbiya, orang-orang terpilih, yaitu para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Para nabi itu adalah manusia-manusia yang senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Tapi setelah mereka melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah, justru mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap dan dengan penuh rasa cemas, khawatir jangan sampai ditolak ibadah mereka, dan dengan harapan yang tinggi agar Allah menerima ibadah mereka. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang yang sangat takut kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang mereka lakukan, para anbiya, para nabi, dengan ibadah yang sangat luar biasa, mereka justru semakin takut jangan sampai ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dua anak Nabi Adam alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an. Ketika keduanya diperintahkan untuk memberikan kurban, memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang satu diterima dan yang satunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kedua-duanya memberikan kurban yang sama. Satu diterima oleh Allah dan satu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala merasa cemburu, iri, lalu kemudian berniat untuk membunuh saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang kisah keduanya. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa ketika saudaranya berniat untuk membunuh saudaranya yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dari orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita, jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan berbangga ketika kita menjadi orang yang taat kepada Allah, tidak. Tapi ketakwaan kepada Allah adalah bagaimana ibadah kita bisa membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan tentang takwa tersebut, beliau mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah
senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah yang Maha Mulia. Wal amalu bitanzil, beramal ibadah sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. War ridha bil qalil, dan senantiasa ridha dengan apa yang Allah bagikan, dengan apa yang Allah berikan, meskipun itu sesuatu yang sedikit. Wasti'dadu liyaumir rahil, dan senantiasa mempersiapkan diri untuk hari perpisahan, yaitu kematian. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam satu riwayat hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang terdahulu, dua orang yang bersahabat. Ada dua orang yang bersahabat. Satu ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satunya adalah orang yang senantiasa terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Hingga sang ahli ibadah selalu datang menasihati temannya yang berada dalam dosa dan kemaksiatan. Terus dia nasihati. Namun selalu orang ini lari, berpaling, dan tidak menerima nasihat dari temannya tersebut. Hingga akhirnya temannya yang ahli ibadah ini bosan untuk memberikan nasihat kepadanya, sampai-sampai dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah bahwa temannya yang ahli maksiat itu tidak akan lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai bersumpah demi Allah, orang itu tidak akan lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa surga adalah miliknya dengan ketaatannya, dan neraka adalah milik saudaranya karena tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi katakan, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala perhadapkan keduanya, lalu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Man dzallazi yata'ala 'alayya?" Siapakah orang yang menganggap dirinya lebih tinggi daripadaku? Allah Maha Pengampun. Lalu orang ini menganggap saudaranya tidak akan mungkin lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Siapakah orang yang merasa lebih tinggi daripadaku sampai dia bersumpah dengan namaku?" Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Al-yaum," pada hari ini, "qad ghafartu li fulan," aku telah mengampuni si fulan yang ahli maksiat itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ahli taat, ahli ibadah, justru Allah lemparkan ke dalam api neraka wal iazubillah. Maka jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah kaki kita untuk melangkahkan menuju ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, pujilah Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memudahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah mengatakan, "Idza adzana al-muadzinu faqulu mithla ma qala." Jika muadzin mengumandangkan azan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh sang muadzin. Lihatlah jemaah sekalian, ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, karena Nabi memerintahkan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka kita pun mengucapkan asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi lihat jemaah sekalian, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, ayo dirikan solat, ayo dirikan solat. Setelah bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad Rasulullah, ayo dirikan solat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan dengan mendirikan solat. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan saya untuk menjawab panggilan azan untuk menuju ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kecuali kekuatan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita kekuatan. Maka seseorang ketika dia dapati dirinya sudah bisa beribadah kepada Allah, dia tidak lagi malas beribadah kepada Allah, mudah langkahnya untuk menuju ke rumah-rumah Allah, mudah lisannya untuk berzikir kepada Allah, mudah lisannya membaca kalamullah, maka dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menganggap bahwa dialah yang terbaik dalam ibadah. Justru dia harus merasa semakin takut dan merasa semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus tanamkan bahwa dia tidak bisa melakukan ketaatan tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia merasa dirinya adalah diri yang rajin beribadah, orang lain kalah dengan dirinya, maka pada saat itu ibadahnya justru bisa menjadi sebab dia dilemparkan ke dalam api neraka wal iazubillah. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, bahwa para ulama mengatakan ada pula orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat
terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, tapi justru dengan dosa dan maksiat itu dia dibawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaifa dzalika ya tura? Bagaimana itu bisa terjadi? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, ulama kita mengatakan, orang yang terjatuh ke dalam dosa ini, ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat tersebut, lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah sehingga dia ingat dengan dosanya, maka setiap kali dia ingat dengan dosanya, dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia ingat dengan dosanya, spontan dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menjadi orang yang rajin beristighfar, rajin bertaubat kepada Allah. Setiap kali dia ingat dia pernah melakukan ini dan itu, dia langsung mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Setiap kali dia ingat, sampai-sampai kata Ibnu Qayyim, syaitan yang menggoda dia melakukan dosa pada waktu itu, sampai-sampai syaitan menyesal, seandainya aku tidak menggodanya pada saat itu, maka mungkin sekarang dia tidak menjadi orang yang rajin beristighfar. Justru dengan dosanya tersebut, maka dia semakin beristighfar kepada Allah, dan semakin dia beristighfar kepada Allah, semakin dia dimuliakan di akhirat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi yaumal qiyamah istighfaran katsira." Sungguh beruntung bagi seorang hamba yang mendapati pada catatan amalannya pada hari kiamat nanti didapati tertuliskan istighfar yang begitu banyak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari para sahabat Nabi bahwa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah dalam satu hari satu malam 100 kali. Dalam riwayat yang lain 70 kali, tidak kurang dari 70 dan tidak lebih daripada 100. Nabi beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali dalam satu hari, jemaah sekalian. Itu Nabi yang telah Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sebagaimana hadis Aisyah, Allah telah mengampuni, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ketika Aisyah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Sementara Nabi solat malam pada saat itu sampai kaki beliau bengkak, membiru. Lalu Aisyah mengatakan, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa masih seperti ini yang engkau lakukan wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Nabi orang yang telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang, tapi beliau tidak pernah berhenti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, jemaah sekalian, seandainya kita pernah melakukan satu dosa yang sangat memalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat membuat kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jika kita datang dengan hati yang ikhlas jujur bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni semuanya. Bahkan seakan-akan kita tidak pernah melakukannya sama sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalahu." Orang yang bertaubat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala janjikan, orang yang melakukan dosa lalu kemudian dia bertaubat dari dosa itu, dia perbaiki keimanannya kepada Allah dan dia hiasi kehidupannya dengan amalan-amalan soleh, Allah janjikan orang yang seperti ini akan Allah gantikan semua keburukan, kemaksiatan, dosa yang pernah dia lakukan, Allah gantikan dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan dosa-dosa besar, berzina, membunuh orang yang membunuh nyawa yang tidak diizinkan dalam syariat, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang mau bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Wa amana, dia mau beriman kepada Allah, dia perbaiki keimanannya kepada Allah. Wa amila amalan soliha, dan dia menghiasi dirinya dengan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah?
faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan Allah gantikan segala keburukan-keburukannya menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, jika kita adalah manusia biasa dan kita yakin ada dosa di mana hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dosa tersebut, segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita mengingat kekurangan kita, dosa kita, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Semoga dengan taubat tersebut akan memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, Allah itu lebih bergembira dengan taubatnya seorang pendosa daripada gembiranya orang yang kehilangan sesuatu, barang yang berharga darinya, lalu kemudian dia menemukan kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallah ashaddu farhan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhallatihi idza wajadaha." Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang pendosa yang bertaubat kepada Allah daripada gembiranya orang yang menemukan barang yang sempat hilang dari dirinya. Bahkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ketika usai satu peperangan, tiba-tiba Nabi melihat ada seorang wanita yang mondar-mandir mencari anaknya yang hilang. Ketika dia dapati anaknya, maka dia langsung memeluk anaknya, lalu kemudian dibawa anaknya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Apakah kalian menyangka bahwa wanita ini mau, jika ditawarkan kepadanya, apakah dia mau melemparkan anaknya ke dalam api?" Maka para sahabat mengatakan, "Tidak mungkin wahai Rasulullah. Kita lihat bersama, wanita itu datang dan mencari anaknya, kemudian setelah dia dapati anaknya, dia langsung memeluk erat anaknya, lalu dia membawa anaknya dengan penuh kasih sayang. Tidak mungkin dia mau melemparkan anaknya ke dalam api. Ditawarkan harta sebanyak apapun, tidak mungkin ada orang tua yang mau melemparkan anaknya ke dalam api. Jika orang tua itu benar-benar cinta kepada anaknya." Maka Nabi mengatakan, "Lallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Sesungguhnya Allah lebih cinta kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Jika seorang ibu tidak mau anaknya celaka, tidak mau anaknya binasa, tidak mau anaknya dibakar di dalam api, maka Allah tidak mau hamba-hambanya dibakar dalam api neraka." Jamaah sekalian, Allah pun tidak mau hamba-hambanya dibakar dalam api neraka. Cuman terkadang hamba-hambanya sendiri yang mau menjerumuskan dirinya ke dalam api tersebut. Waliyadzubillah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, kita harus mengambil pelajaran bahwa memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah dihafalkan oleh anak kecil sebelum orang dewasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali benar-benar untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu diperintahkan kepada kita. Namun juga jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang beribadah lalu merasa dirinya suci daripada orang yang lain. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menyucikan diri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "La tuzakku anfusakum." Jangan sekali-kali kalian menyucikan diri kalian. "Huwa a'lamu biman ittaqa." Karena Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kita juga mengambil pelajaran dari perkataan ini bahwa tidak penting penilaian orang. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian orang yang dicari. Bukan penilaian orang yang dicari, tapi yang kita cari adalah bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin menganggap kita soleh, rajin beribadah, tapi jika Allah melihat kita adalah orang yang tidak baik, hanya suka memperlihatkan ibadah, maka kita akan celaka di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun kita beribadah, kita tidak pedulikan orang memuji kita atau orang menghinakan kita, melecehkan kita dan seterusnya, kita tidak pedulikan. Yang kita pedulikan adalah bagaimana Allah meridhai saya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat saya adalah orang yang baik. Jika itu tujuan kita, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya kepada kita. Sebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat di langit Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil para malaikat. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat pun mencintai orang tersebut. Lalu malaikat memanggil penduduk bumi bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Orang yang mendapatkan cinta Allah akan mendapatkan cinta manusia, meskipun tidak semua manusia akan suka kepada dia. Dan sebaliknya jemaah sekalian, jika dia beribadah hanya karena ingin mendapatkan dunia, hanya karena ingin mendapatkan pujian dan seterusnya, maka sesungguhnya dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum dihinakan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita semua adalah manusia. Manusia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Tapi juga Nabi mengatakan dalam sambungan hadis tersebut, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bersegera bertaubat, beristighfar, minta ampun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang terbaik setelah melakukan dosa. Maka jemaah sekalian, sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi, ada orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa, tapi justru dengan dosa itu dia dirahmati dan dimasukkan ke dalam surga, yaitu ketika dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan dan membantu kita untuk taat kepadanya, benar-benar taat hanya kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk segera kembali bertaubat kepadanya ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa.